orang sudah mau ngomong dan jalinan-jalinan segera tersusun. Apakah itu baru dalam tahap pacaran, ataupun sudah lebih jauh lagi menjadi misalnya telah hidup bersama walaupun belum ada peresmian, sebab zamannya sudah lain. Itulah yang menyebabkan pasti-pasti sekarang ini makin apik dan penuh irama. Itulah yang menyebabkan batin-batin sekarang ini makin maju. Apakah itu motif batin ragam bias Jogja, Solo, Pekalongan, Cirebon, Bali, Timur, dan lain-lain sebagainya diusahakan secara rapi? Oh alah, marah tidur. Kamu gak lulus toh. Bagaimana pak? Kamu gak lulus. Apa saya sudah ujian? Kamu gak lulus. Kemana ujiannya? Semuanya tadi. Oh aku gak mau semua diujikan padaku seorang. Lagi pula ini curang, sembunyi-sembunyi. Ini ujian terang-terangan. Dan kamu telah diberi undangan sebelumnya. Mana mungkin ini ujian curang, sembunyi-sembunyi. Oh enggak. Kamu gak lulus. Saya menolak. Silahkan saya protes sama siapa? Sama Kristian. Kamu jangan suka ngarang-ngarang ya tau. Kamu jangan suka ngarang-ngarang ya toh. Apa kamu minta tidak lulus dua kali? Ini gak adil. Seorang penguji bisa mengajukan sama apa saja sama yang uji. Tapi ini ujian seni rupa. Kupingmu kemana? Kupingmu kemana? Aku tadi banyak menyebutkan persoalan seni rupa. Baik yang modern, temporer, visioner, hubungan dengan pasar, koperasi. Tapi tidak satu pertanyaan pun yang sampai di telinga saya. Apakah soal ujian itu harus bentuknya pertanyaan? Tidak boleh dongeng, ngobrol. Tapi yang mana pertanyaannya? Lah loh, kok malah nanya? Terus saya juga nanti yang menjawab. Begitu gak umat? Ini membingungkan. Apakah soal ujian harus tidak mengimpak? Tapi ini menggelikan. Profesor bersendal gurau ya? Saya serius sekali. Ya mungkin. Mungkin saja. Saya tidak mau. Harus mau. Saya tidak mau. Profesor itu saya dong. Saya tidak mau. Apa? Aku mau. Nah, begitu harus mau. Lama kamu nggak kemari, kenapa? Sibuk, itu ciptakan desain-desain baru. Mana yang untuk saya? Sebentar ya. Ini shadow of your smile. Nice to meet you.
tinggalkan maksud hatiku padamu. Jangan kau ragukan tulus cintaku. Bulan depan lamar kamu. Sebagai tanda cintaku padamu. Dia memang cantik, kayak Indara Artista. Dia sungguh tegar, kayak R.A. Kartini. Thank you.
Gimana? Berapa
menyatakan bahwa gorengan yang dijual ini adalah gorengan palsu. Oleh karena itu, gorengan ini tidak layak jual. Tapi, sebagai pimpinan keamanan tertinggi di wilayah ini, kita juga menyatakan bahwa uang yang ada yang diberikan adalah uang palsu. Oleh karena itu, uang yang ada yang diberikan tidak layak beli. Oleh karena itu, sebagai pimpinan keamanan
gimana? Nih, orang yang ngasih banyak ini karena orangnya percaya sama saya. Lantas dia apa siapa? Bapak saya. Rambut. Jangan bercanda, Tam. Lantas apa khasiatnya rambut itu? Bisa melihat jarak jauh dan bisa mencubit jarak jauh. Oh, iyo. Ini serius. Ngomong kosong. Lebih baik tutup mulut kalau enggak percaya. Jelas-jelasnya kamu telah menipu orang dan sebentar lagi kamu bakal ditangkap polisi. Siapa saja boleh nangkap saya. Kalau enggak mau kasihannya, boleh uang kembali. Sejak apa yang kamu dapat uang begitu? Baru saja. Ini kamu betul-betulan, Rakatan? Aku pernah aku main-main. Jangan percaya, Mbak. Aku enggak butuh dipercaya, butuh duit. Tiba-tiba kok tertarik juga ya? Boleh. Aduh, jangan percaya. Boleh. Mbak, dengar ya, ini nih. Phantom, tukang bohong ini tidak akan pernah sembuh dari penyakit bohongnya. Boleh. Sudah. Baiklah. Saya juga kepengen bisa melihat jarak jauh dan mencubit jarak jauh. Boleh. Wah, Mbak Yu ini kok kayak orang kena sih, ya sih? Biarin aja, cuma untuk iseng-iseng. Gak boleh iseng-iseng. Harus percaya 100% dan 1200 kontan. Oke. Berapa tuh? 100. Wah, Bayu. Masa gitu aja Bayu percaya sih? Ya gak percaya, gak usah bayar. Gak boleh ngomong, sukanya. Cuma begini doang, gak semua. Semuanya begini doang. Ya, cuma begini doang. Tanpa doa-doa, Tam. Tanpa doa-doa. Mampu. Maut. Waktu kapan saya bisa membuktikannya? Waktu tidur. Ini benar apa? Aku gak butuh dipercaya. Aku butuh duit. Iya, tapi kalau gak kebukti. Kembali, Mbak. Awas ya kalau duitnya keburu kamu habisin. Wah, aku gak akan habiskan duit. Mbak, sombongnya. Sombong nih beneran. Awas ya, Boy. Ah, oh, gak bisa awas, Mbak. Ya, Mbak, nanti dia aja. Oh, itu ya. Kok kayak iya aja. Mbak! Para penonton yang baik-baik hatinya, demikianlah pada dasarnya orang yang berbaik hati kalau tahu kalau benar. Bagaimana mereka percaya lagi pada saya? Padahal itu semua merupakan akal bulus yang terlalu sering dilakukan orang. Setelah dapat terbukti, dan saya bakal dipersatukan oleh wartawan untuk nanti boleh kembali. Itu persoalan bagiku. Gimana aku sudah sering berada di saat-saat awal paling mengkhawatirkan. Bagaimana aku bisa mengelak? Yang lain. Tapi, seorang itu
ya senang-senang saja. Kalau bukan saja, kapan saja, siapa saja. Panas-panas main sepak bola sendirian.
hujan-hujan sekarang tanaman. Ibu ngomong cerita-cerita sama mereka adalah benar dan tidak dikarang-karang. Tapi Tommy, Devi, target kita tuh meleset tahun ini. Ya tahun depan pemasangan spiralnya paling tepat dong. Sebenarnya soal vital itu tidak menjadi pemikiran saya betul. Tapi kenapa? Kok kamu betul ujian? Orang sekolah kan wajar kalau ujian. Apa karena putri profesor? Kalau kamu sumpah, kok kamu juga kagak? Sumpah? Sumpah! Berani sumpah tapi takut mati. Sungguh kok tahu juga kagak, kalau profesor itu punya anak perempuan. Dari mana kamu dari itu semua? Saya punya telinga toh. Apa saya juga kagak punya? Juga ekor dan jumlah. Kita akan bertengkar. Bertengkar lebih baik. Daripada terakhir ini nih. Lebih baik cepat meletus daripada keadaan yang panas kayak gini. Apanya yang panas dingin itu, Pak? Angin terus saja.